Bersimpati dengan nasib tiga beradik yatim piatu yang kehilangan ibu bapa akibat denggi minggu lalu. Restoran nasi kandar terkenal, Nasmir Holding Sdn Bhd, menawarkan makanan percuma selama setahun termasuk peluang pekerjaan. Usaha dilakukan sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat bagi meringankan beban tiga beradik itu selepas kehilangan tempat bergantung. Saya mewakili Yayasan Al-Nashmir memberi sumbangan kewangan sikit dan hamper, dan juga saya bagi kad VIP di mana adik-adik ini boleh makan lah selama setahun di restoran Nasi Kandar Nashmir 13 cawangan, dan juga bagi bantuan bulanan sebanyak 600 selama setahun. Dan juga selain dari itu, jika adik-adik ini perlu apa-apa bantuan, insyaAllah pihak Nashmir Holding dan Yayasan Al-Nashmir sentiasa menunggu untuk bantu mereka. Juga melalui pihak Nashmir Holding, saya mengalu-alukanlah jika adik-adik tiga orang ni bila-bila pun yang mana masih belajar lagi, apabila dah habis belajar, sentiasa pintu pihak Nashmir Holding terbuka untuk tiga orang adik-beradik ni kerja di bawah Nashmir Holding. Datuk Kadarsyah terdahulu melawat keluarga itu di kedaman mereka di Pangsapuri, Taman Delima Indah, Juru. Pertama sekali nak ucap terima kasih lah yang banyak, yang mana sudi bantu sama hari ini, yang daripada luar ataupun yang dalam. Ya, terima kasih banyaklah pihak Nashmir, pihak yang lain, semualah dapat bantu sikit sebanyak meringankan beban kami lah. Terima kasih banyak. Study ada berapa lama lagi? Sampai bulan 5-6 tu. Nur Hidayah, Muhammad Rizwan dan Muhammad Firdaus menjadi yatim piatu sekelip mata selepas ibu bapa mereka Azlan Makdin dan Normah Amiruddin meninggal dunia dalam tempoh selang sehari akibat diserang demam denggi.